Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini 29 Oktober jam 11.24 pagi. Saya baru sampai site dan saya nak tengok hasil kerja anak-anak buah saya, kontraktor-kontraktor saya, PW wireman, wireman saya lah. Meter TMB dah siap pasang, cuma kita nak tunggu TMB datang buat estimate. Okey, nanti casing ni kita akan pasang. Kita akan pasang casing ni ke atas untuk memudahkan kerja pegawai TMB. Hook ni kita akan pasang dekat sana tu untuk gantung kabel servis. Saya nak tengok bahagian lampu. Ni bahagian luar. Okey, bahagian luar lampu ni dah siap tarik wire. Jadi saya nak tengok masuk bahagian dalam pula. Bumi. Okey, ni bumi. Bumi dah siap buat. Cumanya belum buat finishing lagi lah. Okey, dapat 8 ohm hari tu. 8 ohm. Jadi kita masuk ke dalam pula. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa yang saya lihat dekat sini, lampu dah siap tarik wire dengan ikon. Okey. Tinggal buat finishing saja. Okey, ini DB. Okey, ini yang saya nak ajar tuan-tuan, nak share sikit. Okey, macam ni, kalau rumah macam itulah DB dia. Ini main DB, ada 3 DB dekat rumah ni. Ini bahagian depan dengan tengah, main DB. Nampak tak wire dia banyak? Macam ni lah sebenarnya wire untuk 1 DB. Baru betul. Kebanyakan rumah yang saya check, yang saya periksa, rumah besar tapi wire dalam DB secoek je, sikit je. Biasanya kalau macam tu, banyak looping, bila guna serentak, banyak equipment, kabel cepat panas, cepat pecah, cepat letak pintas, cepat shorting dan bil elektrik juga akan tinggi. Okey, kita nak tengok yang lain. Okey, yang switch tu. Switch tu. Switch ni customer yang minta kita buat macam ni. Customer sendiri yang request, jadi kita buat ikut apa yang customer nak lah. Customer nak pasang casing besar dekat sini, turun, buat macam ni. Okey, dekat sebab apa? Sebab kenapa guna casing besar, kabel banyak? Sebab kita ada guna kabel 4mm. Okey, ni red face. 4mm untuk aircon. Ini yellow face untuk aircon. Ha, aircon dia yang tu. Okey, tu aircon dia. Satu. Dua. Aircon dia. Untuk plug pula, kita tengok. Plug pun dah siap. Tu untuk plug TV. Plug Astro semua dekat sini. Kita pergi ke dapur. Okey, nampaknya semua dah siap dekat sini. Plug dah pasang, wiring dah pasang. Yang ini kita guna balik pipe lama. Kita masuk balik guna pipe lama, kita jumpa. Jadi kerja dah nampak lebih kemas. Plug pun dah pasang kat situ. Okey, kita masuk bilik. Minggu ni kita akan selesaikan bahagian bawah. Minggu depan kita akan buat bahagian atas pula. Okey, ni bilik. Sama juga. Dah pasang. Macam mana nak guna flash ni? Saya tak pandai nak guna flash. Ini iPhone 11 Pro. Jadi saya tak pandai sangat macam mana nak guna flash. Tak ada tulis pun flash kat sini. Gelap lah. Oh, ada lampu. Baru tahu ada lampu. Ingat dia cabut semua. Okey. Water heater. Okey, ni water heater punya plug. Kita tukar dekat atas. Kita pakai kabel 4mm eh. Okay, ni wire ni water heater. Wiring asal guna 2.5mm. Tak tahan, kabel panas. Kabel mudah panas, mudah rosak. Okay, yang sekarang kita guna 4mm, red face. Kabel sangat tebal, sangat kasar. Jadi memang terbaik lah. Boleh tahan insyaAllah 30-40 tahun. Tak ada masalah. Okay, itu dah siap. Itu atas. Atas kita akan buat minggu depan. Kita akan tengok sub DB. Okay, ni sub DB.
Macam ni lah ikutkan wiring untuk sub DB. Kabel dia cukup banyak. Biasa rumah-rumah customer lain dah lah rumah besar, DB satu aja, sikit pula tu wire dia. Tu yang banyak masalah. Lepas 10 tahun macam-macam masalah timbul. Okey, yang ini nampak tak? Adalah dari 2 DB, dekat bawah ada 2 DB, dapur satu, depan satu dan kabel setiap DB sangat banyak. Sebab tu harga kita mahal. Sebab harga kabel sangat-sangat mahal. Bila jimat kabel, dapatlah harga murah. Sebab kontraktor banyak looping. Jadi, kontraktor dapat untung. Dapat untung, anda dapat banyak looping. Dengan kita, harga mahal. So, apa? Kabel kita guna banyak. Okey, ni untuk dapur. Dah pasang. Okey, ni untuk bahagian dapur. Ni lampu kipas. Belum tarik, baru tarik dekat situ. Belum pasang dekat point lagi. InsyaAllah, hari ni akan siap lah. Okey, kita pergi bahagian luar. Okey, bahagian luar ni kita dah pasang lampu. Okey, pipe ni akan kita akan buka eh. Yang pipe ni kita akan buka, pipe lama kita akan buka. Kita dah tukar kita punya sini, kita pakai casing besar tu. 1x2. Okey, ni untuk plug. Okay, alhamdulillah. Nanti kita akan update lagi lah progress dari masa ke semasa. InsyaAllah dalam minggu ni kita akan cuba siapkan bahagian bawah dulu. Okay tuan-tuan, sekiranya berminat dengan servis kita, boleh call kita 016-202-1427 atau Facebook Mah Bayu Engineering atau YouTube Mah Bayu Engineering atau Pakar Elektrik. Terbaik.